Di era digital ini, WhatsApp tak hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, namun juga menjadi platform bisnis yang powerful. Dengan berbagai fitur canggihnya, WhatsApp dapat membantu sobat Lingo UMKM meningkatkan skala bisnis, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Yang pertama, katalog produk. Buat katalog produk yang menarik untuk memamerkan produk sobat Lingo UMKM, lengkapi dengan foto, deskripsi, harga, dan link pembelian. Kedua, pesan bisnis. Buat profil bisnis profesional dengan informasi lengkap seperti jam buka, alamat, dan website, akses fitur pesan terjadwal untuk mengirim pesan otomatis di luar jam kerja. Ketiga, integrasi dengan CRM. Dapatkan data pelanggan yang terpusat dan terorganisir. Keempat, pembayaran digital. Terima pembayaran langsung melalui WhatsApp dengan mengintegrasikan platform pembayaran e-wallet. Kelima, grup bisnis. Buat grup bisnis untuk mengkomunikasikan pelanggan, sobat Lingo UMKM bisa menawarkan promosi eksklusif, tips, dan konten menarik. Keenam, WhatsApp web dan desktop. Kelola percakapan bisnis dengan layar yang lebih besar, lebih lancar, dan foto dengan lebih mudah. Ketujuh, status bisnis. Bagikan status menarik tentang bisnis sobat Lingo UMKM, produk baru, dan promosi. Kedelapan, link singkat. Buat link pendek yang mudah diingat dan dilanjutkan untuk mengarahkan pelanggan ke profil bisnis, katalog produk, atau website bisnis. Kesembilan, iklan WhatsApp. Gunakan berbagai format iklan seperti teks, gambar, dan video. Ke-10, API WhatsApp Business. Bangun chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Dapatkan notifikasi dan update real time tentang interaksi pelanggan. Dan yang terakhir, keamanan dan privasi. Gunakan enkripsi M2M untuk memastikan privasi percakapan. Aktifkan fitur verifikasi dua langkah untuk meningkatkan keamanan akun sobat Lingo UMKM. Dengan memanfaatkan fitur-fitur canggih WhatsApp bisnis ini, sobat Lingo UMKM dapat meningkatkan performa bisnis, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan.